akhirnya aku kembali lagi. Ada yang kangen aku enggak? Krik-krik. Enggak ada, sedih. Udah enggak apa tapi vlogger sekarang akhirnya kita bikin video lagi. Yeay. Dan sekarang lagi di luar, tapi aku bingung nih. Aku mau kemana ya? Dan akhirnya tadi aku bikin polling, jadi kalian yang bakalan pilih tempat berdasarkan pollingan kalian tadi. Jadi ikutin aku terus. Ini dia vlogger hasil polling tadi. Dan kita bakal ke event indoor, kira-kira kita kemana ya? Nah, tadi vlogger setelah aku bikin polling event outdoor dan indoor, pemenangnya adalah indoor, jadi sekarang aku bikin polling lagi nih. Dan kita lihat pemenangnya. Taraaa! Ya, ini benernya sedih sih. Aku benernya pengennya pameran karya, cuma menang otomotif. Udah deh. Ini aku khusus nurutin vlogger semua yang udah pilih pollingnya tadi. Jadi kita langsung cus ke tempatnya, yuk. Sekarang udah ada di tempat sesuai yang kalian inginkan, yaitu event indoor dan pameran otomotif. Pameran itu salah satu pameran terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Indonesia International Motor Show 2018. Acaranya itu mulai tanggal 7 sampai 11 November 2018 dan tadi aku udah beli tiket nih seharga Rp25.000. Nah, pasti kalian sekarang penasaran gimana keseruan di dalam dan ada apa aja, kita langsung masuk ke dalam di sana yuk. Ini dia vlogger, sekarang aku udah di dalam Indonesia International Motor Show 2018 dan di sini tuh banyak banget jenis mobil, bahkan dari mobil luar juga. Tuh, event lovers, keren-keren kan mobilnya? Nah, ada salah satu mobil yang pengen banget Nabila lihat. Yuk ikut. Jadi vlogger, di sini nggak cuma hanya ada mobil keluarga aja, di sini juga ada mobil yang cocok banget buat kamu yang anak kuliahan. Nih salah satunya nih, aku lagi cobain mobil Ignis dari Suzuki. Jadi kalian buruan kesini, bisa langsung ke booth-nya Suzuki. Ini dia Suzuki Ignis, salah satu mobil yang paling Nabila suka karena pas banget untuk anak muda sama nih kayak Nabila. Tuh, pas banget kan sama Nabila. Udah siap jalan nih, kuy. Nah, vlogger, di sini juga ada mini launch, tepatnya ada di booth Suzuki. Ini cocok nih buat kalian mungkin yang mau berpikir-pikir dulu mau beli kendaraan apa, atau mungkin mau berhitung-hitung gitu kan ya, melakukan perhitungan, terus juga diskusi sama keluarga, sama pacar, sama orang tua juga boleh banget, bisa. Tuh, nyaman tuh tempatnya. Tadi aku dikasih uang Rp11.000 nih sama event Surabaya. Dan sekarang aku ngeliat tadi di belakang aku, waktu aku keliling-keliling ngeliat kayak ada permainan gitu. Apa ini namanya? Rally cars. Ya, remote control gitulah. Nah, sekarang aku mau cobain nih mainan yang gak pernah aku mainin sebelumnya. Apakah aku bisa? Yuk kita lihat. Nabila ketemu dengan salah satu tutor dari RC Rally Cars. Di sini Nabila benar-benar diajari banget nih event lovers, karena Nabila nggak tahu nih sama sekali. Yang sabar ya Pak. Itu dia tadi vlogger keseruan kita hari ini setelah keliling-keliling di pameran otomotif, salah satu pameran otomotif yang terbesar se-Indonesia. Waduh, keren banget ternyata isinya dalamnya. Dan buat kalian semua, jangan lupa juga buat like, share, komen, subscribe juga pastinya YouTube Event Surabaya. Sampai ketemu di video berikutnya, bye-bye!